kita lunch di Sala Asia hari ini. Kita lihat sayurnya. Kalau saya ada sayurnya. Sop. Ya, telur. Ayam, ikan, sambal, roti. Ya gitu sih. Oke ya. Dan akhirnya sampai juga di kompleks Tanjung Tawana. Ya kayak gini lah situasinya. Kita mau masuk ke situ ya, ke dalamnya. Cari spot buat melakukan puja bakti. Ini kayaknya kutinya Buddha ya Bante. Ini kutinya Buddha, ganda kuti. Kita dari sini. Jalan karena stopnya ini namanya Ananda Bodhi Tree, salah satu site yang ada di Taman Lumbini. Kita lihat di sini juga dia adain puja bakti ya. Oh ini udah nggak tahu deh ini umurnya berapa sih udah. Please shoot, shoot, shoot. Halo. Ini dia nih pohonnya Ananda dari belakang. Ini suasana tamannya. Ya, matahari ini mulai ini sore. Tidak kelihatan lebih gelap. Tadi kita udah pradaksina di sini. Oke. Turunnya di ganda kutinya Buddha sini. Ini simbol penghormatan si emas. Ya. Suasana dari di belakang nih sumur yang dipercaya dipakai dari zaman dulu, dari zaman ini lagi pada berebutan ngambil pada bawa. Saya sih udah cuci muka aja sih. Kelihatan dia udah kemana nih. Ke sini nah, yang kelihatan. Semuanya begitu. Tapi saya nggak bawa sih. Katanya bisa menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya. Kita sampai di hotel Srawasti Ratu. Lagi pada mau check in. Biasa tadi dapat atau tasbih kali ya. Nice.
Oke, kita dapat kamar 1006. Ayo, ada kamarnya. Kamar mandinya ya kayak gini lah standar. WC di situ. Oke. Ada lukisan. Terus juga ada double bed. TV-nya ada, keren, cuma sayangnya kita nggak bisa nonton karena harus bayar recharge. Nggak tahu deh recharge, mendingan nggak usah deh, udah tidur aja deh besok, soalnya jam 6 mulai lagi. Nah, sebentar lagi kita mau dinner nih. Oke, okay. Yeah, hari ini pertama kali belanja nih, beli tongkat ini harganya Rp1.500. Nah, terus kita mau makan. Nah, ini restorannya pasar ini ya, ada dua section sih. Ini Pak Pur ya, ada dua section. Very nice ya, ada stop juga. Ini Pak Gun, tour leader kita. Pak, say hello dong Pak. Oke deh, makan dulu ya.